Oke, halo sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel. Dan kali ini sebenarnya ini video udah tag yang kedua kalinya ya, karena si videonya hilang, korup, nggak bisa dibuka. Jadi Gaze ngulang lagi. Aduh, mana udah dibuang lagi. Jadi konten ini sebenarnya pengen unboxing keyboard yang dikasih dari subscriber waktu kemarin buat streamingan main Ayo Dance ya. Tapi karena si videonya korup, nggak bisa dibuka pas pindahin dari apa namanya nih kamera. Ya udah, sekarang rekam ulang terus kita akan sedikit bercerita. Ada satu video yang selamat pas lagi ngebuka si ininya, keyboardnya ya. Jadi Gaze dapatnya keyboard Logitech G213 Prodigy yang RGB. Ini katanya cocok buat main Ayo Dance. Jadi waktu kemarin tuh dikasih. Nah di video yang ini ya, Gaze dapat tapi udah dilepas semuanya. Harusnya awalnya ada plastik hitamnya pas dibuka dan sampai ke video yang ini ya. Karena videonya buram, jadi langsung aja ke sini. Nah ini begini loh. Jadi kan Gaze itu dapat RGB ini lengkap. Ini ada lampunya. Bisa gonta-ganti warna. Sebenarnya bisa settingan juga sih. Settingan ininya harus download Logitech-nya juga. Logitech G213-nya buat settingan tiap game kan beda-beda. Nah, itu bisa diatur di situ. Kayak buat ngatur skill Dota dan lain sebagainya lah pokoknya. Terus fungsi lainnya dari sini tuh bisa langsung ganti ini nih, sound. Soundnya lihat dari sana deh. Pasti kebetulan lagi nonton Shokugeki no Soma nih. Bisa ganti ini, bisa di kalau kita pakai tombol yang ini gedein, ini kecilin. Tuh, jadinya kayak gitu. Kecilin, gedein. Jadi fleksibel banget ini sebenarnya keyboard ya kan. Dan kita kembalikan dulu ke ininya. Dadam. Jadi si keyboard ini kemarin tuh dikasih karena Gaze udah berapa kali main Ayo Dance tapi nggak bisa mencet terus. Meskipun udah dikasih ini sebenarnya masih nggak bisa mencet gitu. Cuman kata yang ngasihnya dia nggak minta disebutin namanya. Tolong jangan sebutin namanya bang. Oke siap. Jadi si keyboardnya itu katanya kedengarannya suaranya jelek banget bang katanya. Terus setiap kali mencet kontrol itu katanya ini banget, kenceng banget. Dan emang bener sih, keyboardnya keyboard fotokopian. Nih, keyboard yang sebelumnya nih Gaze pakai tuh ini. Tuh, ini keras banget men. Ini keras banget yang mencet ininya. Nih. Ya ini pertama kali ini tuh pakainya ini. Dan ini dipinjemin pula waktu itu. Dan akhirnya dikasih satu Prodigy G213 Logitech buat main Ayo Dance. Dan yang Gaze masih belum ngerti, ini ada buat game mode itu apa itu Gaze masih belum tahu dan belum pernah diutak-atik. Yang pasti asal bisa mencet main terus gamenya nggak kenapa-napa udah oke. Karena yang Gaze tahu kalau buat keyboard nggak sampai detail banget gitu. Dan ini ringan banget sih keyboardnya. Bisa buat ini juga. Ini nih. Ditinggiin. Nah. Jadi lebih tinggi buat main, enak banget. Jadi Gaze ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya video yang kemarin sih lebih banyak dan Gaze lupa ngomong apa aja di dalam video itu waktu kemarin ya. Aduh. Ini yang Gaze tahu harganya juga sempat di 1 juta berapa gitu.
Logitech yang ini, waktu itu ya, yang kasih tahu ya. Dan cuma berharap kalau punya, ya syukur banget gitu, pasti enak banget cara maininnya juga, pasti enak gitu kan. Alhamdulillah ternyata ada yang ngasih, dan kasih nggak pernah minta. Sebenarnya kalian tuh gimana ya, webcam, terus headset gitu kan, kasih bingung jadinya kayak gimana mau ngebalikin ke kaliannya gitu kan. Terlalu banyak yang di support ke sini, sedangkan kasih belum bisa ngasih apa-apa buat kalian ya kan. Tapi karena kalian sudah ngasihnya dengan semangat, akhirnya kasih bakal semangat juga bikin konten live streaming, kita senang-senang bareng-bareng ya kan. Terus kita pecahin goalnya rame-rame. Itu yang ditunggu sih ya. Intinya sih buat konten kali ini mah segitu doang ya, karena si videonya korup. Terus kasih juga bingung ini mau nambahinnya gimana. Ceritanya jadi ngalur ngidul gitu. Padahal kan kemarin tuh ngapain aja gitu ya. Pakai ada ini segala sih, nggak bisa dibuka sih. Jadi si video ini tuh seharusnya muncul sebelum video apa ya. Aja tuh bikin video tuh bahas tentang lagu anime. Nah, harusnya sebelum lagu itu, nah video ini udah keluar, tapi kemarin pas ngedit ternyata ini nggak bisa di render. Pas dibuka videonya korup, bagus kan? Sudah deh, kalau begitu kejadiannya akhirnya kaje take ulang, dan kaje cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Sudah banyak support ke sini di channel yang kecil ini, tapi kok kalian kayaknya baik-baik banget gitu. Dan orang udah banyak yang nanya, bang itu beneran emang dikasih lah, emang beneran, terus kasih mau gimana, masa bohong. Jadi terus aja nih, terus terang aja nih, kalau misalnya kasih harus beli ini keyboard aja udah 1 juta. Webcam kalau disidik-sidik dari bentuk ini nggak tahu 300, nggak tahu 400 nih webcam yang ini. Udah gitu headset ini kemarin ketemu serisnya, terus kasih sidik harganya, ini 300. Daripada itu kasih mending beli layar buat monitor ketimbang harus ininya dulu. Tapi mereka bilang, udah bang pakai aja bang, ini siapin aja semuanya yang terbaik aja katanya. Terus kalau misalnya ada rezeki nanti, mending abang buat beli ini lagi, buat beli apa namanya, kamera kek atau apa katanya. Soalnya kita senang dengan cara abang bawa konten. Padahal kasih bingung itu adalah setiap kali nonton yang bagus apa ya, dari kasih itu kadang-kadang mikir itu doang gitu. Akhir-akhir ini tuh selama 2019 ke 2020 tuh apa gitu kan, jadi takut sendiri kan setiap kali bikin konten ini ya kan. Seneng juga gitu kalian banyak yang support sampai segininya gitu loh. Kapan-kapan kalau misalnya ada waktu kita coba ketemu ngobrol, kita inilah, nanti nggak usah banyak-banyak sih, yang ngasihnya aja ketemu, kita ngobrol panjang lebar gitu kan. Oke. Thank you buat keyboardnya. Sebentar kalau disebut Akam, oh ini yang ngasihnya cowok. Yang disebut Teteh, yang ngasihnya cewek. Jadi serba salah, orang nggak boleh nyebutin ini ya, nggak boleh nyebutin nama. Tapi gender nggak apa-apa lah ya. Jadi yang ngasihnya ini Teteh. Nah Teteh ini baik banget nih ngasihnya. Dia orang Bekasi. Oh udah tuh udah. Teteh orang Bekasi. Enggak, orang Bekasi banyak tetehnya. Tinggal tebak-tebak aja. Jadi dia udah ngasih ini, suruh berkarya yang bagus. Maju terus buat channelnya katanya. Terus jangan patah semangat, dan kasih bakal semangat untuk bikin konten ini terus-terusan. Jadi ya buat dirimu yang ada di sana, terima kasih sudah mau support channel yang
masih nggak kelihatan apanya ya, bagusnya di mana gitu kan, ya bingung. Kadang-kadang aku juga terharu juga gitu, kok ada ya yang mau sampai ngasih gitu. Aku pikir kalau orang ngasih ke channel itu harus yang sudah ratusan ribu biar di notice ya kan, biar di dihiraukan, kok dihiraukan sih, biar ditanggepin gitu sama konten kreatornya. Tapi ini kan 3.000 dan yang nonton pun nggak sebanyak itu, mereka ngasih dengan ikhlas gitu kan. Kalau sampai ketemu lagi bener, kasih banyak, pengen ucapin terima kasih banyak. Udah banyak banget yang kalian kasih tuh. Diulang lagi ya, mulai dari webcam, headset, keyboard, tripod. Wah. Aduh, bahan giveaway pun sampai dikasih gitu kan. Jadi ini channel miskin banget gitu ya kayaknya. Tapi dengan adanya itu tuh orang-orang pada bilang, "Ayo Bang bikin ini lagi, bikin ini lagi." Sebenarnya kalian jadi pengen tahu deh di sini apa sih sebenarnya yang sobat Kasih itu pikir bagus di channel ini. Kasih pengen tahu deh. Kasih pengen tahu apa yang membuat kalian mau datang lagi ke channel ini. Terus yang bikin kalian kurang suka tuh apa? Jadi kasih pengen baca deh dari kalian sampai ada yang mau ngasih segini banyak tuh. Sebenarnya apa gitu loh. Terkadang bukannya kasih ini juga, kalau dibilang sombong, apa yang mau disombongin, orang dikasih semua gitu kan. Terus mau kalau dibilang malu juga, enggak malu juga. Ini benda mahal ini kata-kata nih. Kalau bisa dibeli sendiri, kasih enggak tahu, enggak akan kebeli ini. Dengan keadaan keuangan sekarang gitu ya, ini enggak akan kebeli ini. Keyboard yang ini, headset yang ini, daripada itu mending dipakai buat menyelamatkan isi rumah dulu gitu ya. Lebih-lebih penting itu sih ketimbang equip ini gitu. Equip seadanya pun kasih masih bisa survive gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sampai segitunya, nah kasih penasaran nih, apa sih sebenarnya yang kalian tunggu dari kasih, terus yang terus datang ke sini bolak-balik gitu. Ya, meskipun ada juga yang dislike ya kan, terus ada juga yang datang cuma nanya asal gitu, emang apa sih gitu. Nah kasih pengen tahu aja kenapa kalian sampai sebegininya gitu ke kasih. Gimana ya, kasih juga bingung gitu kan mau ngebalesnya. Suatu saat nanti kasih pasti akan balas, tapi tunggu sampai kasih bener-bener jadi doa kalian juga semoga kalian dapat rezeki yang lebih. Terima kasih banyak atas semua supportnya, terus kalian mohon doanya supaya channel ini bisa semakin lebih bagus lagi buat kedepannya. Oke, intinya sih segitu dulu buat konten unboxing yang jadi unboxing yang nggak unboxing karena udah di unboxing, terus si videonya korup dan akhirnya bikin lagi dari awal. Ya udah. Oke, akhir kata saya mengucapkan sampurasun minasan dan terima kasih banyak sudah nonton obrolan ngalur ngidul unboxing keyboard yang diberikan oleh subscribernya KZ ini. Kita berjumpa lagi di bahasan Silver KZ channel berikutnya. Dadah semuanya. Thank you ya udah sering mampir dan sudah support buat channel ini.